Halo teman-teman, hari ini kami mau pergi berlibur ke Cimory Dairyland Puncak. Kami berangkat dari Cikarang pukul 7 pagi supaya menghindari macet di weekend. Nah, kebetulan sampai di Gadok, Simpang Gadok itu jam 8. Sedikit macet ya karena ada pemeriksaan ganjil genap. Tapi tidak khawatir, 8.30 ada one way menuju ke Puncak. Sehingga kami sampai, di Cimoryland tuh buka mulai jam 8. Nah, ya, tiba di Cimoryland kami sudah diarahkan untuk parkir di Blok E, 700 meter dari pintu masuk. Dan juga harganya ya terjangkau lah, Rp85.000 untuk weekend. Tapi ya, kita jaga prokes ya, jaga jarak, sanitizer juga, harus pakai masker.
pagi itu adalah waktu yang tepat ya berkunjung ke Timoriland, karena juga belum banyak rombongan wisata grup wisata lainnya. Jadi bisa tidak lama antrian untuk masuk ke wahana-wahana.
Oke, setelah kita puas mengunjungi tiga wahana yang ada di Cimoryland, kami bersiap pulang menuju penginapan kami di Puncak. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.